Dan selamat bergabung bersama kami tentunya untuk bisa mengikuti pertama. Kembali belakang saja arahkan ke nomor punggung 15 Aymar, maksudnya umpan taruh ke belakang ke nomor punggung 17 yaitu Robert. Kembali Robert arahkan ke nomor punggung 10 Anmas, maksudnya masih mencoba umpan terobos berbahaya. Betul-betul awal babak pertama. Anak matinya mampu mencetak empat gol berbahaya. Papur di sana. Masih Papur mencari temannya di sana. Namun tidak ada salah satu kawan yang coba menjemput bola. Sehingga mudah saja dicuri oleh pemain-pemain dari Rimba itu. Lepang ke dalam saja ada nomor punggung 4. Arahkan ke nomor punggung 15 Aymar, maksudnya. Kembali Tiger di sana mencoba berbahaya. Mencoba melewati pemain-pemain dari Kopel. Kembali Eri berbahaya. Mudah saja ditangkap sempurna tadi oleh penjaga gawang yaitu gawang. Balik pelatih kuasai oleh pemain-pemain terima itu. Serangan balik ke sana. Abang Remy dibayang-bayang oleh Roger. Kembali ke sana. Melempar saja arahkan ke Brand. Sempurna tadi yang coba dilakukan oleh Brand. Kembali serangan balik ke sana. Abang nomor 15 arahkan ke CR7 berbahaya. Perang tetapi kami lupa saja ditepis oleh penjaga gawang yaitu Bersambo. Hampir tadi ini menghasilkan pengamat bola berbahaya. Lagi-lagi tanduk keras tadi yang coba dilepaskan oleh seorang ayah. Kita nantikan bunda saja bagi sang penjaga gawang yaitu Bersambo. Kembali datang di sana mencoba dibayang-bayangnya oleh pemain Rimba itu. Masih datang di sana mencoba berbahaya. Kembali kita nantikan. Lagi-lagi sang legendaris harus kita mencoba melanggar salah satu pemain dari Rimba itu yaitu seorang Robert. Ada nomor punggung 15 sana mencoba mencarikan di sana. Arahkan ke nomor punggung 17. Langsung saja pilih mencoba berbahaya. Kita nantikan lagi-lagi membentur tadi pemain dari Korte berbahaya patah. Luar biasa.
biasa sekali sebuah serangan balik penjaga gawang kembali ke lapangan. Ada roboh di sana, dibayang-bayang oleh seorang tubuh berbahaya. Namun terlalu lama memainkan bola tadi untuk sama, sehingga mudah saja diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Bayu. Kembali lempar ke dalam untuk sama di sana, berbahaya arahkan tubuh. Lagi serangan balik di sana ke kiri, ada nomor 10, lempar saja arahkan ke Roger. Kembali Roger mencari kawannya di sana. Asyik Roger mencoba. Kedua biasa sekali kembali nomor 2, pada sebuah peluang yang begitu sempurna tadi yang coba didapatkan oleh pemain dari Rimbau Cue itu Syarifun. Kembali bola dicuri saja oleh pemain-pemain dari Rimbau Cue. Ada Lobo di sana mencoba nomor 6, coba mencari kawan, umpan terobos maksudnya arahkan ke Anas, namun dihalau saja oleh kebaikan. Berbahaya kita nantikan. Lagi-lagi penantikan. Ada sebuah dorongan tadi coba dilakukan oleh seorang Anas terhadap di sana ada penerikin. Ini masih berbahaya. Lagi-lagi membuang kesempatan yang begitu baik dan sempurna tadi seorang Papapu. Lalu itu peluang yang begitu baik, namun tidak mampu. Yang begitu baik dan sempurna, ada Roger di sana mencoba melebar, arahkan ke nomor 4 ke Rizky maksudnya. Kembali ke nomor 9, ada Sersetu di sana. Lagi-lagi membentur tadi seorang Her dan menghasilkan lemparan ke dalam saja. Ada Rizky di sana melakukan lempar ke dalam, arahkan ke Robert, berbahaya. Robert di sana kembali, bukan saja dicuri oleh pemain dari Oton. Kembali, dan di sana terlepas. Lagi-lagi lemparan ke dalam saja batu. Ini kebesaran dari Kortelli membayar kejebolannya tadi, itu menentukan atau kembali berbahaya. Susu di sana, arahkan ke nomor 10, berbahaya. Namun sebuah antisipasi yang coba dilakukan oleh seorang Bosa cukup sempurna, sehingga mampu menghalau tulah keluar. Kembali ada Anas di sana, satu lawan satu dengan Bu. Kembali ada peluang di sana, nomor 10 berbahaya. Lagi-lagi mencoba kembali untuk sama, dibayang-bayang oleh jenderal lapangan dari berbahaya di sana. Hampir-hampir tadi sebuah kombinasi permainan yang begitu cantik yang coba disuplaikan oleh untuk sama tadi. Namun sayang, seribu sayang tadi itu pun belum berpihak kepada Kolkir. Kembali kita nantikan serangan balik sana, balik ke sana cukup berbahaya. Ada langsung tadi oleh pemain-pemain baru Rimba Ucubu itu Roger tadi lepernya ke dalam. Boleh arahkan ke Don. Berbahaya, kita nantikan Papa Bun di sana melebar saja arahkan ke Don. Namun terlalu terhadap Roger di sana, arahkan ke Roger maksudnya. Kembali Roger pendek saja arahkan ke Rizky. Kembali Rizky maksudnya ke Anas, namun terlepas dari serangan balik ke Papa Bun. Lagi-lagi terlalu terburu-buru tadi seorang Papa Bun. Sedikit membentur salah satu pemain baru. Mincang sekali tadi yang coba ditunjukkan oleh seorang Roger. Ya, kembali kita nantikan untuk sana-sana mencoba dibayang-bayang oleh seorang Roger, namun terlepas tadi. Kita nantikan mampukah Koke membayar ketertinggalan di menit akhir babak pertama. Kita nanti, ya, terlalu lama tadi seorang Tom, namun mudah saja disuruh oleh pemain-pemain dari Rimba Ucing. Ya, baik kita nantikan untuk babak pertama di partai pertama sudah berakhir. Di mana skor sementara 1-0 bagi keunggulan Rimba Ucing. Sebuah bola baru kembali Thomas sana langsung arahkan ke Papapu maksudnya. Lagi-lagi membentur tadi Hesba, bukan tadi oleh pemain-pemain dari Rimba Ucing. Awal yang baik bagi Kolken, mampu membayar ketertinggalannya tadi. Kembali Papapu bisa melakukan berbahaya. Lagi-lagi ditanduk keluar tadi oleh center back yang dimiliki oleh Rimba Ucing. Kembali ada pasang di sana mencoba lempar arahkan ke dada Matia, cukup sempurna sekali kerjasama dengan baik, namun terlepas tadi mudah saja dicuri oleh pemain-pemain baru Rimba Ucing yaitu seorang Aymar tadi. Kembali Roger di sana mencoba melakukan sebuah serangan mencari ruang Aymar, kembali mencoba berputar di sana berbahaya.
lagi-lagi melepar pada sebuah shooting yang coba dilakukan oleh Gusti Wati Anas. Itu saja dicuri oleh pemain-pemain dari Kolkin. Cukup tenang sekali center back, yaitu Bikin. Kembali Papa Pu di sana, dibayang-bayang oleh Sir Seven. Kembali Sir Seven di sana mencoba. Ada Papa Pu sendirian di sana mencoba mencari kawan. Kembali arahkan Keton, cukup sempurna sekali kerjasama dengan baik. Aduh, kakak ini dipenantukan. Ada Ayu di sana menghalau bola keluar. Tidak mau berpikir panjang seorang Halmi. Dan semua bola didapatkan oleh pemain-pemain dari Kolkin. Papa Pu melempar arahkan ke untuk sama maksudnya. Namun lebih dekat dengan pemain-pemain dari Rindalci. Rind di sana melakukan sebuah serangan. Mencoba mencari rekan di sana. Berbahaya. Dodon sana melakukan sebuah salto. Berbahaya. Lagi-lagi umpan terobos padu yang dilakukan oleh seorang Owen. Namun tidak ada salto kawan mencoba menjemput bola. Kembali anak di sana mencoba merebut bola. Namun tidak ada kita padu oleh seorang Papa Pu. Ada kepalasan sana mencoba melakukan sebuah shooting keras tadi. Kembali Pria mencari rekan di sana mencoba. Cukup lebih arahkan ke yang bersama. Terlalu terburu-buru tadi untuk sama sehingga tidak mampu mengatur bola dengan baik. Dan dengan baik tadi oleh untuk sama. Kembali Man di sana nomor punggung 11. Terburu dengan nomor punggung 10 yaitu seorang Anas. Kembali mudah saja dicuri. Ada Pria di sana. Arahkan ke Papa Isa. Kembali Papa Isa. Coba Papa Isa umpan terobos berbahaya. Cukup sempurna tadi sebuah umpan yang coba dilakukan oleh Papa Isa, namun tidak mampu diselesaikan dengan baik. Dan kembali Papa Isa bisa melakukan sebuah arahkan ke gol. Ada Papa Isa umpan terobos umpan kembali Rizal. Cukup menentukan Rizal. Cukup luar biasa sekali pergerakan dari Ivan mencari rekan di sana. Lalu terlalu menonton bola mudah saja bocor oleh pemain-pemain dari Rimbau Cuy yaitu Ainul Dabu. Kembali Ivan di sana melepar saja arahkan ke kita nantikan. Lagi-lagi satu bola di sana kerjasama dengan baik. Umpan tarik ke belakang. Namun ada kiri di sana mencoba menyusun bola. Jauh arahkan ke Bundo. Bundo mencari ruang tembak di sana. Namun tidak ada ruang kesempatan coba dilakukan oleh seorang Jawa. Kembali ada nomor 10 di sana. Satu di sana mencoba melewati seorang Papa Isa. Namun tidak mampu. Dan coba dilakukan oleh teman-teman dari Malaysia. Dengan bang di sana ada untuk sama mencoba disusul oleh atau tujuh di sana. Kembali orang di sana mencoba. Bayang-bayang Rizky lebar saja arahkan ke tengah. Kerian maksudnya namun terlalu terburu-buru tadi Rizal. Kita nantikan. Lagi-lagi dihalau tadi oleh pemain-pemain. Terjadi serangan balik. Roto di sana berbahaya. Rizal kita nantikan. Sabar. Rizal di sana mencoba. Bayang-bayangi seorang Ainul kembali. Berbahaya. Kita nantikan. Jadi sebuah gol dari serangan antara kedua sebelah yang bermain pada sana kembali kita nanti. Bersama di sana. Tenang. Wah. Dan jadi sebuah gol dari serangan antara kedua sebelah yang bermain pada sana kembali kita nanti. Bersama di sana. Tenang. Pulangi jertangan Bali ya. Pulangi jertangan Bali yang biasa bawa kelana lirah umpar ini. Dan disusul oleh tiga pemain yang ada di arena pertama cukup berbahaya Hiru di sana. Kembali dibayang-bayang oleh seorang Rizky. Terus mencari ruang di sana mencoba. Bersama dengan baik dengan Papa Isa. Omen di sana kembali. Oboski Papa Isa berbahaya. Ada Hiru. Hampir-hampir tadi namun melebar ke saja oleh penjaga gawang. Kembali ke dengan gawang saja arahkan ke Roger. Kembali Roger di sana mencari kawan. Keberbesar sekali arahkan ke Melmi. Berbahaya. Hampir-hampir tadi sebuah peluang yang begitu sempurna. Coba dilakukan bola meninggalkan lapangan menghasilkan lemparan ke dalam saja. Roger di sana arahkan ke Sabu.
Lagi-lagi tadi seorang Rifan terlalu kembali sampai di sana. Rogo cukup dua besar sekali kembali melompat arahkan ke anak. Ada Dodo di sana mencoba lakukan sebuah curian bola keras tapi seorang serius. Kembali Dodo di sana. Lagi-lagi terjadi perebutan bola-bola utara. Ada Aman di sana cukup berupaya. Hampir tadi ada Ana di dalam bayang oleh serang biru. Ada Omen di sana mencoba kembali. Papa Isa untuk Omen. Untuk sana namun terlepas tadi kembali dicuri saja oleh bersama. Kembali untuk sana sana mencoba mencari teman. Namun tidak ada satu kawan coba menjemput bola. Omen di sana sedikit melemah tadi sebuah umpan yang sedang dilakukan seorang Omen kembali. Bola ketika berbentuk disoba kembali ada Aymar di sana mencoba umpan terobos arahkan ke kita nantikan lagi-lagi serius di sana arahkan ke lagi-lagi Hiru di sana melakukan sebuah pelanggaran di sini kembali turunan bebas saja yang dilakukan oleh sama Mainar tapi namun bola sedikit melebar tapi untuk dia kesebelasan ini untuk bisa menambah kedudukan untuk merubah kedudukan mereka akan berakhir dengan drama adik penalti nantinya balik serangan paling di sana Roger di sana Roger di sana cukup berbahaya namun lebih peka dengan pemain-pemain dari Korsel terlepas tapi melebar saja arahkan ke Roger kembali Aymar di sana mencoba mencari teman berbahaya kembali ada nomor Bintang di sana kembali Bintang mencoba mimpun bola kembali Bintang tapi sebuah kesalahan cukup dilakukan oleh seorang Bintang menolakkan tapi kembali bayang-bayang oleh Papa Isa namun terlepas kita nantikan mampukah kedua kesebesan yang bermain pada sore hari ini untuk bisa merubah kedudukannya masing-masing ataupun akan berakhir dengan drama adu penalti kita nantikan. Kita nantikan mana kedua kesebelasan ini sama-sama kuat sama-sama mempertahankan kedudukannya sehingga akan diselesaikan dengan drama adu penalti nanti.